Murid sok pintar tuh kemana-mana bawa buku di lapangan, sok baca buku di kantin, baca buku. Aku tuh cuma bilang ke dia tuh kayak, wow, itu kan isi HP apa ayah pak, buku harus dibawa. Aku pernah baca fakta kayak ini, laki-laki paling kada memikirkan seks dalam setiap 5 menit. Ini lebih kada lucu sih, lebih kayak sedih. Para pemimpin negara laki-laki, wah, kada bisa berkonsentrasi selama 5 menit aja gitu lah. Pantes lah Jokowi pas lagi pidato. Kita juga akan mengalokasikan warung-warung kecil. Nah tuh, ketawa padahal pikirannya. Pas sebelum kesitu tadi lewat warung aja ya, Blay. Ternyata warung aja ya, Blay. Ternyata langsung saja ya, Blay. Jadi alhamdulillah istri saya itu belum hamil itu, belum lahiran. Jadi baru 8 bulan 2 minggu. Saya sendiri ketika orang hamil itu 2-3 bulan itu aneh-aneh. Katanya itu bumi saya itu mualnya itu bukan apa ya, mengeluarkan nasi tapi lainnya kayak paku, mesin cuci, botol kecap, banyak yang dikeluarkan di sana. Ini antara saya bingung juga, bini saya dalam perutnya itu anak saya atau benda-benda yang ada di Indomaret. Gak lucu ya. Makasih loh. Kalau usah anak sombong sayang ai, gabing cantik aja murah harganya. Masa pian muha kaya tapain kan jual mahal, hambar aja cepat mati. Biarpun pos-pos motornya. Bujur lah gitu. Ayo ya.
terserah situ. Tapi biarpun setakit-takit itu, apa ulun ini punya yang minat tak? Pokoknya sih kita sayang banget ulun. Ulun ini juga di Patapura pegawai kota berkulit Arab. Arab itu kan biasanya ketujuh lawan tinggi Indonesia ya. Banyak kasusnya kan pegawai-pegawai itu ada yang dipotosa, dibunuh. Ya minimal tidak kira-kira lah. Tapi ulun selawas pegawai di situ, tak ada yang selawas apa-apain lah. Yang ada malah ulun yang ada apa-apain sih. Silakan malam ulun mohon dipanik kalau di panggung aneh tapi kalau di diau nyahut kalau ada nyahut sombal. Ulun ini bukti dari Balangan khususnya waktu nanti kampung arah kampung ulun tuh sudah go internasional soalnya sudah 3 kali masuk ke spot, 1 kali masuk spotlight dan 2 kali masuk di acara TV Wow. Soalnya ngaran kampung ulun tuh timbun tulang. Timbun tulang, Jel. Ini timbun tulang. Ada aja di Mondespot pasti ada, Jel. Timbun tulang. Jadi ulun lah, di timbun tulang tuh gelisah ulun lawan warga ulun tuh. Tapi ulun senangnya ada, gelisahnya ada. Senangnya tuh kearifan lokalnya tuh masih urat yang masih kental kayak gotong royong, mandi di sungai itu masih betapihan. Jadi ulun tuh kasih jurangan lah bila nanti kalian tuh di kampung ulun tuh kayak tahun bulan itu kayak ulun tiba-tiba lagi. Soalnya aja-ajanya tuh nanti betapihan aja jadi ulun tuh auto jadi benang-benang. Akhirnya mandi betapihan langsung gue berbenang. Setengah jam tahan ulun nyenyam sampai ulun yang bengkak. Cukup wahi. Cukupan wahi nih. Sudah ngalih nyari kayak itu. Misalnya akhir-akhir mandi betapihan, anak muda mandi betapihan, bernian betapihan mandi. Itu abis itu latihan bernyalang. Gak sampai setengah jam, giniannya yang bengkak. Oh, soalnya kan. Ini juga ada orang yang angkat-angkat. Mulai dari angkat koper, angkat bagasi, angkat abad kusurang, jadi anak kusurang, anak tiri. Lanjut ya, lanjut oke. Okay. Jadi di bandara ini kita tuh namun pegawai kada boleh bergayaan. Soalnya kata ini bisa mengganggu kinerja kita. Atasan boleh nyampe itu tuh. Jujur aku disangkal, aku suara. Pas pegawai bujur-bujur. Pegawai fokus kayak itu loh. Tiba-tiba atasan boleh datang, boleh bergayaan. Sementara di bandara itu kada boleh bergayaan loh. Datang-datangnya. Titik bergayaan loh. Gaya apa ya? Budaya dada, gaya kutu-kutu, gaya, gaya, gaya apa mas? Gaya Valentian. Oke, apa ya? Apa ya? Nah gini, itu aja gini ya. Saya Arika, terima kasih. Terima kasih, Ulun. Ulun ini kalian bareng sekolah. Masalahnya sekolah Ulun ini mantap jam kos. Kos ini kebanyakan orang-orangnya tuh kemana ke kantin, ke bawah es, ke barat, bentar kita kunci, nah itu kelas satu lah. Dan kalau orang pintar di sekolah ini lah, kenapa? Karena orang pintar di sekolah ini, bila parah kalau guru pasti bisa membantu, ya kan ya? Nah, semalam kalau mungkin ada tuh, parah kalau guru di... Yang kakinya lumpuh tuna daksa. Kalau yang tidak bisa mendengar tuna netra. Nah, kalau tidak punya pacar apa? Mana? Awas. Masa tuna pacar dong gini. Jomblo dong, jomblo. Aduh, jomblo. Ya, kali. Nah, jadi kalau tuna netra itu atau orang buta kan itu suka pamer, waduh. Jadi ada barang dipamerin, ada HP. Woi bro, HPku baru nih. Nah, teman-temannya megangin. Ternyata HPnya rusak. Tapi itu susah kalau
berlanjut ke sampai tua gitu. Misalnya udah berkeluarga gitu kan, kumpul-kumpul sama temannya, pamer pasti, "Hey bro, aku punya istri baru, bro." Ya, istri baru. Terus teman-temannya megangi ini. Ya, terima kasih, selamat malam. Panggung kan bongkong lah. Masuk-masuk, Pak. Tapi untung aja ngisi suaranya nih, ini yang tepat seandainya ngisi suaranya nih limpat tuh. Jurek, rasanya limpat ngisi suaranya kayak jatuhnya malah bingung gitu ya, Pak. Misal contoh ini, bingung sih. Habis deh sih, apa nih penerbang apa aja nih ya? Ya, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang ateis, Pak? Ada, Pak? Karena kalau kita ada ngobrol tadi, lo tuh bingung lah lawan orang ateis tuh. Kan misalnya kita lahiran, lo lahiran anak deh. Anak kita diajar nakal, punya Islam, punya Kristen, anaknya di baptis. Lawan ateis apa ya? Ateis anaknya lahiran diajar debat kan? Tanya keluar lo, maksudnya kan percaya Tuhan. Ya, lu tuh dari Sungai Lumut lah. Di Sungai Lumut lagi ada perbaikan jembatan gitu. Karena sebelumnya jembatan kami itu rusak dan banyak tragedi-tragedi gitu, kayak kecelakaan orang. Yang paling hanya tuh orang untuk mobil terancam pagar jembatan tercabur itu. Ada. Ya, untungnya orang itu enggak apa-apa karena bisa berkunjung. Nah, yang aneh tuh spekulasi masyarakat tuh loh. Iya, itu jalur orang tuh tabrakan aja, bisa mabuknya itu ya. Menurut orang lo, orang nyupir mobil itu kan mungkin mabuk gitu. Masa yang nyupirnya yang mabuknya lo? Pasti penumpangnya yang mabuk biasanya. Iya lo, jujur lo. Iya, jujur. Iya, apalagi lo terap lo. Ini orang ini lah, itu semalam mencoba ini sholat berjamaah gitu ya. Supaya ulun ada materi, jadi ulun sembahyang mabuk. Sanak bapaknya gedung mas. Gua ridani rumah pasir. Ya, jadi untuk semalam sembahyang gitu lah. Ya supaya dapat materi ya, jadi ulun sembahyang gitu. Maghrib berjamaah gitu. Dan lu melihat lah kayak orang dulu loh mencari sap itu yang parak imam supaya pahalanya banyak. Wah ini kata orang mencari sap itu pasti parak kipas angin. Iya, jangan imam atau kipas angin gitu. Nyata kiblatnya gak teratur, kipas angin putar-putar ya. Insyaallah, insyaallah. Respect. Di Banjar nih ada klakson ini multifungsi loh. Selain biasa mengklaksoni orang supaya hati-hati loh. Klakson tuh mau jadi paling biasa ngagur kawat gitu. Iya. Jadi misalnya pihak lo lewat nih jalan diklaksoni orang, titip itu mungkin bukan karena pihak halang-halang gitu. Bisa aja itu kawan pihak waktu SD. Di Banjar baru tak gerak langsung loh. Oh pada tujuh kali. Tapi masuk salah. Ada mau lagi. Raja sablon, mantap, Raja sablon. Ini timer kan, ada kan? Gak bisa matanya. Sama aja kan? Timer kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun MDTul Hepni, biasa dipanggil Hepni. Ulun berasal dari Amitai. Di sini ulun kuliah sebagai mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Mangga. Jadilah ulun tuh baru saja selesai UAS. Cuman ulun nih bukan kayak ya, ulun tuh merasa materi-materi UAS dari psikologi tuh kayak ada pentingnya lah, kayak ada relate lewat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ulun merasa kayak itu? Karena di dalam materi psikologi itu ada 5 tahap perkembangan orang terkena penyakit kronis atau sedang sekarat. Nah, tahap pertama tuh penolakan. Ya lo, kita tuh ikan-ikan. Kadang-kadang. Ya lo, biasanya menolak lo. Nah, yang kedua tuh ada namanya marah. Karena kada terima.
terus yang ketiga tuh tawar menawar, yang keempat stres, terus tuh yang kelima tuh dia ikhlas. Tapi pertanyaannya menurut lu itu tuh ada relat, kenapa kita tuh sudah sekarang tuh ya bertaubat tai lagi lo kesen apa mahapali yang itu tuh lo. Di soal UAS tuh ada pertanyaan juga Juwajar, sebagai sarjana psikologi, apa yang akan Anda lakukan jika pasien Anda sedang terkena kanker? Orang bodoh mana yang kanker ke psikologi? Operasi sana ke dokternya loh, kesana ke psikologi. Ya itu dia tadi, ada itu tadi lain stand up tuh kiriman dosen ulun tadi, makanya ada yang kira-kira. Itu lain stand up tadi ya. Jadi para rumah ulun tuh ada tiga bangunan lah, para komplek ulun tuh. Ulun Yati bangunan pertama tuh seminggu tuntung, Sidin bangun kandang ayam. Abis itu bangunan kedua tuh ulun Yati para rumah 6 bulan, sekitar setahun kayak itulah tuntung. Ulun Yati soalnya orang tuh membangun rumah. Abis itu yang ketiga tuh ulun Yati 2 tahun belum jadi, 3 tahun belum juga jadi bangunannya tuh ulun datang ya lo. Sekalinya yang Sidin bangun tuh moral bangsa. Jadi ulun tuh dari Aladiula, abah ulun tuh seorang guru olahraga. Jadi karena Sidin guru olahraga, Sidin tuh nongkrongan sepatu futsal aja sama ulun. Cuma karena ulun pengoler, ulun tuh sepatunya tuh kada suah ulun pakai. Jadi abah ulun tuh sarik disuruh pakai, ulun pakai lo. Cuma kada ada leset-leset belum rusak-rusak tahunnya abah ulun. Ini kada suah dipakai olahraga lo, ulun pakai baik. Abis itu bang, kenapa kada ada rusak-rusak lesetnya? Ulun pakai olahraga, main catur. Sekali. Di sini ada ya itu saja mungkin dulu dari saya yang dari Tulahit ini, terima kasih. Dan juga para ulun rumah pemasir itulah nyaman benar ya kena. Karena itu merupakan aset masa depan ulun. Karena bila ulun misalkan hendak mulai rumah beton, ulun kumpul pasir lah, ulun cor. Lucu. Ya Allah. Ya Allah. Aduh apa? Jadi jadi rumah lu tuh tipenya perut. Kada terima. Diterima. Ya Allah. Mulai hancur rumah lu tadinya. Ya Allah. Ya jadi pengucapnya Andre mau sama tim. Apa butok? Materi butok kan? Ya. Jadi jadi butok tuh lah bahari materi itu bahari tuh. Oh iya. Butok. Jadi butok tuh jam 8 sudah sunyi lah. Saking sunyinya aja. Apa aja? No. Oh ini MC aku di sini. Butok bukan. Oke. Jadi di butok tuh lah tahun 1945 tuh hutan gitu lah. Hutan abad banget ya. Nah, tapi sejak 24 tahun lah Indonesia merdeka, kota butok kayak ini lah. Kota hutan. Semua yang lucu bungul.
Yuk. Ya Allah, kenapa kali pacaran lagi buat lu? Ya, bilang itu. Jangan gitu. Bisa jangan-jangan pemikirnya gak rumah ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini sarjana lah. Kembali ke Bombay juta. Kayak juang makanya yang cari duit. Duitan katanya mau ngirimin duit. Karena kalau siswa. Tapi baik kayaknya kita berkreasi daripada membegal. Bujur. Merampok uang rakyat. Janji-janji manis pada saat pemilu raya. Tapi baik kayaknya mah. Supan ini mah. Sablon dulu nih Bang, dari lagi sablon kebetulan Bang. Waduh, wow, mantap sekali. Aku nenek lahir lo. Lahir kok itu salah. Lahir aku lo terang di sini. Ngobrol dulu yang di rumah sakit di sini. Aku di sini lo. Selain menyablon kok lahir kan di sini. Mana tulangnya lo? Apa? Tulangnya mana, Jen? Tak tahu.